Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What is up and how's it going my fellow bikers? Untuk konten kali ini gue mau tes knalpot dari GP7, yaitu tipenya Max 4.1. Nah, ini collab dengan motor Syndicate cuy, anjay, Dirty Heroes. GP7 itu ada berbagai tipe, ada yang Max 4.1 yang kayak gue pakai, dan ada yang Tekken juga cuy. Nah, Tekken ini tuh ada ya dua tipe juga. Ada Tekken yang biasa, yang kayak gua gini, cuman dia si end capnya pakai karbon. Nah, ada juga yang Tekken Black, dia full black knalpotnya cuy ya. Ini kita mau OTW ke rumah temen gua yang satu lagi, sekalian tes knalpotnya apakah enak dibawa jalan cuy. Beda banget sama knalpot gua yang sebelumnya, dan tenaganya tuh ngisi banget cuy. Tadi udah gua cobain di medan pertanahan, pertanahan ya, grass track lah ya, itu enak banget tenaganya ngisi, dan si nafasnya ini lebih panjang cuy. Ini bener-bener panjang banget cuman. Nafasnya ini kita coba ya, gigi 2 nih dari RPM 4000. Anjay, kayak gitu cuy, panjang banget loh. Kalau knalpot sebelumnya gak sepanjang ini nafasnya. Nah, karena memang GP7 ini kenapa nafasnya bisa panjang, karena kan si lehernya juga itu menurut gue cukup gede ya, cukup gede, dan power boomnya itu lumayan mantep cuy. Itu lebih gede daripada knalpot sebelumnya, dan silencernya pun lebih panjang, lebih besar, lebih mantap. Waduh, apa tuh kayak yang mantapnya? Knalpot ya, jangan aneh-aneh kalian. Nah, dia bahannya aluminium, stainless steel ya, yang pastinya. Jadi otomatis membuat tarikan motor kalian jadi lebih enteng cuy. Nah, ini Wiro udah terbukti banget, ini enteng banget tarikannya. Beda banget kalau misalkan pakai knalpot ori, itu jauh-jauh beda sih. Karena kalau knalpot ori kan yang pertama memang berat ya, terus kalau yang kedua dia tenaganya nggak keluar secara maksimal, kita nggak bisa barbar boy. Itu cuy, top speednya juga ya segitu-segitu aja, untuk akselerasinya segitu-gitu aja. Beda dengan kalau misalkan pakai knalpot aftermarket cuy ya. Ya gue nggak kampanye supaya kalian harus ganti knalpot racing sih, enggak. Tapi gue saranin kalau misalkan kalian pengen WR-nya tenaganya ngisi, gue rekomendasi kalian pakai knalpot aftermarket. Nah, seperti yang gue pakai sekarang ini pakai GP7. Ini memang suaranya itu, dia sebenarnya itu nggak ngebrap, tapi dia lebih ngebulet. Ngomong-ngomong soal adem, ini memang cukup adem ya. Kalau misalkan tarikan bawah tuh dia ngebas, ngebulet, adem banget, aman, dan nggak berisik di telinga gitu cuy. Kalau tarikan bawah, kalau tarikan atasnya boh, menggelegar cuy. Ini gue pakai IG3 masih naik loh, padahal gue nggak kuda-kuda dari bawah. Bawahnya santai tuh, IG3 masih naik. Coba kalau pakai knalpot ori, mungkin udah agak ngeden dia. Apakah gue pure soundnya malam aja ya? Nuhun. Nah, kosong. Nah, kayak gitu cuy, kalau tarikan atasnya mantep kan? Mantap, dan tenaganya juga ngisi. Gua nggak tahu cuman perasaan gua aja atau emangnya tenaganya lebih ngisi cuy, sumpah. Gua nggak ngelebih-lebihan ya di sini, gua emang review jujur aja. Kalau untuk suara memang dia ngebulet, nggak ngebrap. Cuman kalau untuk tenaga dia ngisi banget dan panjang banget cuy itu. Tuh, lama lah limitnya gitu. Gue suka banget sih kalau beletak-beletak kayak gitu. Emang mungkin sebagian orang, anjir apa sih, alay banget beletak-beletak kayak gitu, jelek. Kalau gue sih enak ya, jadi kepuasan tersendiri gitu, kayak satisfying dengernya cuy. Oke, gue gak bakal banyak ngomong juga sekarang, kalian mungkin mau dengerin pure soundnya. Nah, ini kalau suara ini ya cuy, kalau suara apa
nyantai, jalan nyantai, RPM rendah. Tuh. Nah. Aman, nggak pekik di telinga. Tuh, I2 ya. Tuh. Mau macet anjing. Lanjut nanti aja deh kalau udah nggak macet, cuk. Kita bakal tes sound ya, tes pure sound dari knalpot GP7 yang model Max 4.1. Nah, apa aja sih yang dites, cuy? Yang pertama, yang pastinya suara. Suara, terus yang kedua itu tenaga, tarikan ya, dan yang ketiga itu nafasnya, apakah panjang atau enggak. Nah, gua bakal tesnya di flyover Pasopati. Dan sekarang jam 11.54. Gua kira bakal sepi banget, ternyata masih ramai sih. Karena weekend ya. Jadi kita jangan terlalu cepet juga, jangan, tapi tipis-tipis lah cuy, oke? Langsung aja, dari gigi 2. Tarik banget sih ini, beda banget sama tenaga knalpot gue yang kemarin. Oke ya. Hati-hati di sini. Huh. Tenaganya ngisi banget, cuy. Nafasnya panjang, suaranya bulat. Emang tarikan bawahnya ngebas, tapi kalau untuk tarikan atasnya ini menggelegar banget cuy. Kita coba lagi ya. Rame, woi, jalannya nggak leluasa, woi. Bisa membahayakan orang dan membahayakan diri sendiri. Kalau rame kayak gini teh. Dan mohon maaf kalau misalkan anginnya masuk ya, suara anginnya masuk, karena emang gue visornya sengaja dibuka. Karena kalau ditutup ini visornya kan gelap, jadinya gue nggak kelihatan nanti, cuy. Dan yang kedua takutnya suaranya mendem gitu. Bahkan yang lebih jelas suara napas gue daripada knalpotnya. Oke, kita coba lagi aja ya. Bismillahirrahmanirrahim.
gigi 5 loh tadi, udah berapa tadi? Ya cek sendiri lah, dari gigi 5 berapa. Belum nyampe gigi 6, soalnya ada mobil ini ngalangin. Takutnya dia tiba-tiba belok kayak mobil yang Innova tadi. Ngeri-ngeri sedap soalnya. Mantap cuy, mantap. Tadi berapa ya? 128, 129 gitu. Top speednya dapet. Kayaknya sebenarnya masih bisa digas, cuman rame ya jalanannya, kondisinya. Kalau maksain karena gue gak mau jadi orang yang bodoh gitu. Ya jangan terlalu maksain juga. Pokoknya tadi dapet 128, 129 lah. Tadi itu pasti masih ketahan angin juga. Dan ban juga mungkin ngaruh ya, karena tekanan ban juga ngaruh banget. Cuman dengan setelan gue kayak gini, itu dapet 127, 128 lah tadi. Mantap banget, ternyata tenaganya lebih ngisi menurut gue. GP7 ini emang gak usah ditanya, karena emang udah populer banget di kalangan supermoto, di kalangan trail, itu udah pada tahu. Untuk karakter suaranya gue suka, walaupun gak terlalu ngebrap, tapi dia dapat banget suara ngebulatnya ya, untuk tarikan atasnya, dan untuk tarikan bawahnya dia masih ngebas tuh. Nah ini kalau untuk jalanan gigi 3 RPM 5000 tuh gak berisik cuy, dia masih adem-adem aja tuh. Tapi kalau lepas gas ada ter gitu cuy. Untuk kisaran harga knalpot 1 jutaan, bahkan gak 1 jutaan lah, 1 juta pas ini udah dapat kalian. Dan knalpot GP7 ini ya, untuk model Max 4.1. Nah ini udah worth it banget menurut gua. Kalau misalkan kalian nanya, ini rekomend banget gak bang? Gua sendiri rekomend banget cuy, karena ini bisa dibilang knalpot dari segi low budget ya, tapi udah dapet power boom. Dan tenaganya ngisi banget. Jadi cocok banget untuk kalian yang suka karakter yang ngebulet ya, ngebas dan ngebulet. Cocok banget untuk harga segitu, worth it banget sih menurut gua ya. Gua yang senengnya ini setiap RPM tinggi terus gua lepas gasnya terus ditahan dikit, itu ada tak 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 aja. Gua paling suka itu, nggak tahu kenapa. Mungkin kalian ngiranya kayak anjir nyebelin banget gitu kan. Mungkin ada sebagian orang yang menganggap letak-letak kayak knalpot itu annoying. Tapi kalau gua sendiri itu suatu kepuasan sendiri lah. Kayak enak aja dengernya gitu. Ya udah lepas, udah nih misalkan kayak gini ya. Nah, kayak gitu cuy contohnya. Itu enak banget sih menurut gua. Satisfying cuy. Jadi gua emang seneng banget kalau ya, knalpotnya tuh ada beletak-beletaknya. Walaupun emang enggak terlalu kayak petasan ya. Kan ada juga knalpot yang ngobrol-tak itu kayak petasan yang tak. Anjir itu udah bikin sakit telinga kadang. Tapi kalau ini enggak, dia masih ngotak, dia masih adem. Walaupun emang enggak keluar api ya, karena ini bukan, CC-nya enggak gede, cuma 1.5. Kalau 2.5 sih masih ketakal lah, pasti ada keluar api-apinya. Kalau ini mah susah. Cuman kalau ngobrol-taknya sih oke punya sih, ini ngapet keren juga. Gua dari tiga karakter itu ya, gua sebutin tadi, di antara suara, tenaga, dan nafas panjang, gua paling suka ini tenaganya cuy. Gua paling suka tenaganya, ini soalnya ngisi banget, terus nafasnya panjang juga, ya suaranya juga gak bulat. Jadi yang pertama tenaga, yang kedua nafas, dan yang ketiga suara. Mantap banget untuk knalpot harga 1 jutaan. Dan kalian tolong banget kalau misalkan kalian mau beli knalpot racing itu jangan yang abal-abal ya, karena nanggung banget cuy, nanggung banget. Walaupun emang tergiur harga itu knalpot yang abal-abal bisa cuma 200.000, 300.000 dengan embel-embel merek yang sudah ternama. Tapi menurut gue itu sangat-sangat gak worth it cuy, karena yang pertama itu suaranya beda banget dari segi suara.
beda-beda banget, walaupun emang si stikernya sama, cuman untuk suara nggak bisa membohongi. Dan yang kedua juga kualitas cuy ya, kualitasnya patut dipertanyakan kalau yang abal-abal, takutnya cepat rusak, terus bocor knalpotnya gitu. Jangan sampai kalian PR dua kali lah ngebenerin knalpot cuma gara-gara kalian pengen beli yang murah doang gitu, cuman kalian gak lihat kualitasnya. Jangan sampai seperti itu lah cuy gitu. Dan malu juga sih kalau misalkan kalian nongkrong gitu ya, ketemu anak supermoto lainnya atau ketemu trail lainnya, ditanya bang knalpotnya apa nih, GP7 misalkan, berapa beli? 300 ribu anjing. Itu mah udah gak bakal percaya lo, ini mah pasti perbalingga anjing. Atau bahkan di kalau di Bandung tuh di mana ya, Jalan Arjuna kalau nggak salah, emang ada knalpot custom gitu sih, dan itu bisa request mereknya apa yang mau ditempel. Kalau untuk suaranya juga bisa request sebenarnya, cuman kan beda banget lah cuy. Kalau yang udah ternama kayak gini, dia udah pasti udah quality control, udah riset market, harga udah disesuaiin gitu. Jadi saran gue mending langsung beli orinya aja lah, nggak apa-apa. Nabung-nabung dikit, tapi kalian langsung dapat yang ori cu. Tenaga dapat, kualitas dapat, suara juga lebih dapat daripada kalian beli yang abal-abal Purbalingga anjir. Aduh, itu udah produk lokal tapi dibikin abal-abal lagi cu. Janganlah. Oke, mungkin segitu aja dari gue ya. Intinya ini rekomend banget untuk harga 1 juta pas. Kalian udah bisa punya GP7 dengan tenaga yang mantep banget, nafas yang panjang, dan yang ketiga suaranya juga ngebulet banget. Thank you for watching and see you in the next video. Bye-bye.